Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Pak Supres. Malam ini saya akan pelepasan unit tahun 2015 warna kuning Bumblebee. Kebetulan ini pesanan dari Ibu Riani, tapi yang ngambil adiknya ya. Mas Slamet sama Mas Tegar. Ya, beliaunya berada di Lamongan gitu. Lamongan ini mana? Tikung. Tikung. Tapi aslinya ini, Mas? Aslinya Cepu. Aslinya Cepu, tonggo dhewe aslinya. Aslinya Cepu ya. Kalau ndak kene ya Kak, ketemu ya, Mas ya. Dulur, dulur. Ya, akhirnya ketemu tonggo mepet pisan ya. Nah, kebetulan ini unit yang terakhir ya. Terakhir diambil menjelang libur bulan puasa nih. Kok bulan puasa? Libur Lebaran. Maklum Mas, saya gak melok Lebaran soalnya. Jadi ini tadi saya lembur, kebetulan teman-teman juga sudah libur. Tapi demi Mas Slamet ini, wis tak kejar terus sampai dayak-dayak ini Mas. Sebetulnya kemarin malam juga mau saya lembur Mas, cuman kebetulan mendung, takut hujanan. Tapi tadi pagi sudah saya start mulai bangun jam 6 langsung ke sini. Takutnya sampean datangnya lebih awal, jadi aku lebih biar gak keteteran ya. Ya mungkin itu aja reviewnya ya. Rencana ini di Bambu di Kecepu apa gak Mas? Ya ini langsung ke Cepu. Langsung ke Cepu. Aku cara mulai ketemu. Tak duli ini mesti. Oke. Okay. Saya minta tanggapan sedikit Mas Slamet ya tentang apa? Untuk pemesanan unit X taksi Bluebird di Surabaya sama Pak Tri, bagaimana pelayanan maupun anu kurang puas atau gimana? Bilang aja nggak apa-apa Mas. Moso karo tonggo dhewe ngene gak enak gitu. Gimana Mas? Untuk pemesanan unit di Bluebird sangat mudah. Lihat di YouTube Pak Tri ini, Pak Supkes langsung datang, lihat unit, pilih cocok langsung dikerjakan sama Pak Tri. Orangnya enak, kita dijelasin pokoknya secara detail, terus mobilnya disiapin juga dengan kondisi yang sangat baik. Iya, itu lengkap ini. Oh iya. Kemarin kan busem ya. Busem ini kemarin. Itu lengkap ini. Jawa bula. Kalau situ bula banteng. Banteng. Sama nafal darah sih bro. Lumayan Pak Tri. Sering kesini. Oh sering kesini. Saya makanya sama nafal Plato Donomulyo. Makanya kirim sini. Sekarang ikut Jumaret dulu wisatana. Siap. Intinya saya terima kasih Mas Slamet nggih. Semoga perjalanan nanti ke Lamongan dan sampai ke Cepu. Siap. Unitnya aman, tidak ada kendala apapun. Amin. Semoga bisa berlebaran berserta keluarga juga. Oke. Aku dhewe iki merindukan kono ya Mas, tapi ya apa maneh. Keadaan. Keadaan yang tidak memungkinkan, ya harusnya ya mungkin, tapi ya harus mungkin. Ada sesuatu yang ada keperluan lain di luar kota. Oke, gitu aja untuk review malam ini. Terima kasih, selamat berlebaran Mas Slamet ya. Sebetulnya saya minal aidin wal faidin dulu. Terima kasih kepercayaannya pada Pak Supres. Semoga unitnya berkah buat keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vios Limo.